السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Katanya, dan bermula hasil yang demikian itu bahwasanya wajiblah di atas engkau, wahai Salik. Apa yang wajib atas engkau? Bahwa engkau i'tiqadkan bahawasa sekalian himmah, bahawasa segala himmah, segala cita-cita itu hanyalah beberapa sebab yang bahasa adat kebiasaan sahaja, yang tiada boleh beri bekas ia sama sekali. Dan barang yang jadi ia daripadanya, yakni daripada hemah itu, seperti segala mukjizat nisbah dengan orang-orang Nabi alaihi wassalatu wassalam, dan karamat nisbah dengan para wali-wali Allah rahimahumullah ta'ala, dan lain-lainnya seperti ma'unah nasbah dengan orang-orang salih, semuanya itu iaitu dengan semata-mata menjadi akalia. Ini klik kepada mana? Barang yang jadi daripada hemoh tu. Barang yang jadi ia daripadanya daripada hemoh itu hanyalah ia jadi dia tu dengan semata-mata qada Allah dan qadarnya qadar Allah jua. Ha, itulah. Ini apa dia asal nak menyata ni? Asal dia sambung pada kata muallif, musannif, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari qaddasallahu sirrahu, ya kata sawabiqul himami la takhliqu aswaral aqdar. Ha, tu asal ada cara tu lah. Maknanya segala hemoh yang tajam-tajam, segala cita yang kuat,
semangat yang tinggi itu tiada boleh mencarik, tak boleh menembus akan kota-kota bagi segala takdir. Yang ini akan segala penentuan yang Allah telah menentukan tu, sama ada menentu apa dia kok dapat hasil ataupun tak dapat, sama ada tercapai atau tidak tercapai. Apa yang Allah telah menentukan bahawa kita itu tak akan capai sesuatu benda. Walau hemah kita tinggi kuat setara mana pun tak boleh nak mengatasi. Ibaratkan bagai seolah-olah kata segala takdir Allah kalau dibanding macam kota yang kukuh. Kota-kota negeri yang kukuh, tebal, kuat, tak boleh nak menembus walaupun alat yang begitu canggih sekalipun. Itu maksud musannaf kata, segala hemah yang tajam, yang kuat semangat, tak boleh nak mengatasi takdir penentuan Allah. Allah menetapkan rezeki kita sekian, kita tak boleh nak lebih pada tu. Allah menetapkan ajal kita sekian, tak boleh kita nak minta tangguh walaupun satu saat. Itu menyatakan bahawa qadha qadar Allah itu tetap. Subbihisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada. Dan boleh kita panggil juga takdir ni ukuran. Kalau Allah ukur sekian-sekian panjangnya, maka tak boleh lebih pada tu. Itu maknanya takdir. Maka apabila kita yakin di situ, bila kita yakin di situ, maka tak payah kita jadi bersusah-susah, bertakalluh, menyusah-nyusahkan hati. Tidaklah. Sebab kalau sudah tetap. Tetapi kita hanya diserah dan disuruh kita berikhtiar, itu merupakan amal. Hak tadi bina di atas iman. Ataupun dengan kata lain, satu juzuk daripada iman. Yang panggil kata rukun iman yang ke-6, iaitu beriman dengan qadha dan qadar. Dengan makna semua perkara Allah telah tahu, Allah telah menentu pada azal, yang dipanggil kalau istilah usul ke ta'alu ilmu yang tanjizi qadim, dan berserta dengan ta'alu iradat yang tanjizi qadim. Allah telah menentu sedia. Apabila ia menentu sekian, apabila ia menentu sedia bahawa perkara itu akan begitu jadi, begini jadi, maka dia melakukan apa hak ia telah menentukan. Itu panggil qadha. Satu kaum qadha makna apa dia meluluskan ataupun melakukan. Supaya tidak panggil qadha udai, bayar utang. Qadha. Bila siapa masa kita bayar. Itu panggil qadha. Tengok supaya kita kata bila kita ada hajat nak buang air besar, hajat nak buang air kecil, dia panggil hajat. Lepas tu kita pergi buangkan. Panggil qadha hajat. Tak gitu? Kita guna kelima Arab. Qadha hajat. Qadha hajat. Apa? Iaitu kita menunaikan hajat kita. Tu panggil hajat. Kita berhajat, kita tunaikan hajat. Itu dipanggil qadha. Qadha apanya? Allah melakukan barang yang ia telah menentukan. Itu qadha. Adapun qadar, qadar tu ia telah menentukan. Itu maknanya. Apabila ia telah menentu sekian-sekian, maka dia melaku ikut apa yang dia menentu. Kemudian dia suruh kepada kita tu, iaitu beramal. Termasuk dalam kata amal tu usaha. Ikhtiar usaha masuk dalam amalan kita. Tepat nak bicara di sininya, maknanya usaha kita hanya ialah merupakan amal, lagi pula masuk dalam perkara hukum adat tu saja.
Nah, tempat keyakinan kita, semua perkara sudah selesai, sudah dimenentu oleh Allah. Nah, oleh itu katanya, wajiblah di atas engkau wahai salik, bahawa engkau iktikakan. Wajib atas ni mana wajib syarak lah. Pada hukum syarak, wajib kita iktikakan bahawa segala hemoh, segala cita itu hanyalah beberapa sebab, ia bahasa adat kebiasaan sahaja, yang tiada boleh beri bekas ia sama sekali. Kita nak banding juga seperti makan ni. Itu sebagai sebab Allah Ta'ala buat, apa dia, bagi mengenyangkan. Tapi yang beri kenyang bukan makanan. Maklum. Allah Ta'ala menjadikan air sebab bagi memuas dahaga. Bukan air yang memuas dahaga. Nah, cuma Allah melakukan puas dahaga di sisi minuman air. Begitu Allah melakukan sembuh penyakit di sisi ubat. Zuhid melalui usaha kita. Itu wajib kita intikak gitu. Apabila kita ada intikak begitu, katakanlah kita usaha, tiba-tiba tak dapat, tak berkesan dalam usaha. Kita sakit, kehendak kita, pilihan hati kita ikhtiar, serta kita usaha-usaha mengubat, tiba-tiba tak hilang, tak sembuh. Itu nak menambah keyakinan bahawa Allah sudah menentukan sekian-sekian wajib kita redha dengan qada. Apa hak dia melaku, semua tu tidak sia-sia. Ada hikmah. Afa hasibtum annama khalaqnakum abasan? Maka adakah kamu sangka bahawa kami menjadikan kamu itu sia-sia, tak ada guna? Jangan kamu sangka begitu. Dipanggil istifham ingkari, dengan makna nafi. Maka adakah kamu suka bahawasa kami menjadikan, menciptakan kamu itu sia-sia? Jangan kamu sangka begitu. Mana semua kami melakukan itu ada hikmah. Sama ada mu tahu, kamu tak tahu pun, semua Allah Ta'ala buat ada hikmah, ada faedahnya. Kali itu kita dalam keadaan uzur, ada faedahnya. Dalam keadaan sehat, ada faedahnya. Ketika kita lapar, ada faedahnya. Bila kita ingat kita, dia alhamdulillah ala kulli hal. Hati apa yang kata? Agar panggil hati nak sapa kepada maqam. Menekatkan keyakinan kita itu. Sebab itulah, hubungkan dengan iktikak, begitu kita kena iktikaknya. Kata, semua hemoh kita tu, itu satu daripada sebab, ia bahasa adat kebiasaan saja. Yang tiada boleh beri bekas ia sama sekali. Patut hak berlaku tu, bila hemoh yang tinggi, cita yang tinggi, marilah kita usaha yang kuat, marilah rajin. Katakah, rajin itu tangga bagi kejayaan? Ya, itu sebagai hukum anda. Ada masalah lah. Makan itu memberi kesan pada kenyang. Ya, hukum anda. Hukum adat kebiasaan tu begitu. Tapi bukan semestinya. Pada hukum akal, hanya jaiz yang harus saja. Pada hukum akal. Boleh jadi iya, boleh jadi tidak. Tetapi kebiasaannya, apabila buat begitu, kebiasaannya iya. Bila kita tak buat, biasanya tidak. Maknanya gitu deh. Bila kita usaha secara bersungguh-sungguh, biasanya dapat. Bila kita tak usaha, biasanya tak dapat. Biasa je. Jangan kata mesti pada akal dah. Itu bagi situ je lah. Itu maksudnya. Itu dalam rukun iman kita, ada panggil rukun iman yang ke-6 tu, bahawa aku beriman. Wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Baik. Sebab tu dia kata, misal seperti segala mu'jizat, perkara yang luar biasa yang berlaku pada sisi orang jadi Nabi Rasul alaihi mussalatu wassalam. Itu
Apa yang kata apa tu? Ha, itu kebiasaan. Ha, maksud dalam kata hemoh yang tinggi, cita yang kuat. Ha, begitu juga para wali Allah melakukan di isi dia tu karamat dan lain-lain. Dia orang salah tak sapam tabak wali. Allah Ta'ala melakukan dia pema'unah. Dia panggil pertolongan. Sahabat warid pada dia kata, wallahu fi'aunil abdi ma kanal abdu fi'auni akhihi. Dan Allah menolongkan hamba selama mana adalah hamba itu pada menolongkan saudaranya. Bila kita tolong orang dengan ikhlas hati, dengan bersih hati, hanya kerana Allah, Allah janjinya dia tolong. Ha, maka tolong itulah panggil ma'unah. Satu bagi masdar daripada ana, ya'unu a'unan wa ma'unatan. Masdar mimmi. Maka apa yang kata? Karamat ma'unah. Ha, nah. Kadang-kadang usaha sedikit je, tapi pendapat terhasil boleh banyak. Ha, kadang-kadang sekaligus kita berasa, apa dia salah sengkau, tak sengkau kata nak boleh pendapat tu banyak. Ha, kerja buat begitu-gitu je datang, boleh banyak hasil. Itu ma'unah daripada Allah. Nah, tu dia. Ha, kita kena ingat senantiasa begitu. Barulah kita tidak ada bangga, tidak ada ujub, tidak ada riak. Sebab apa nak riak dengan apa, nak bangga dengan apa, bukan hak kita. Nah, nak bangga dengan apa, bukan hak kita. Seperti kita dok guna hari-hari, hak ibu bapa kita hadiah kepada kita ataupun dia bagi kebahagiaan harta pada kita. Nah, kita hanya syukur je lah. Syukurlah kalau tak ketua bagi mana, semata-mata kita nak dapat asalah gitu. Jadi, tawaduk pun dia lahir. Rasa rendah pun lahir. Tak ada rasa sombong dan megah. Dia dok rasa sombong megah, dok berasa hak kita sepenuh-penuh. Tu, dia nak mari tu. Nah, inilah apa yang kata ilmu untuk membaikkan hati, untuk menyucikan hati. Nah, sebab kalau tak ada sini, tengok orang kupu dengan Allah, tak percaya adanya Allah, rezeki dapat juga. Nah, kadang-kadang kita orang beriman, kita orang yang taat, amal soleh banyak, kadang-kadang susah lebih pada kupu ada, yakni pada pandangnya zahir. Tapi kalau orang bergantung dengan Allah, dia panggil terkaya hati dengan Allah. Laisal ghina an kasratil 'arad walakin nal ghina ghinan nafs. Bukanlah kaya itu daripada banyak harta benda tu kaya. Tidak nafi ke panggil kaya itu kaya majazi saja. Nah, kaya muqayyad dengan sebab ada milik kekayaan harta benda banyak. Tubik satu sifat namanya kaya. Dan seorang itu boleh dikatakan seorang yang kaya. Tapi secara hakiki yang kaya, Allah. Nah, sebab tu dia baca nama dia Asma Husna tu. Al-Ghaniyul Munil Man. Tu nama. Al-Ghani. Nama siapa tu? Nama Allah. Apa artinya? Yang maha kaya. Ay ghinan mutlaqan. Yang kaya, kaya yang mutlak. Dengan mana? Yang lepas daripada yang lain semua sekali. Innallaha la ghaniyyun 'anil 'alamin. Itu kaya hakiki itu. Adapun kita yang kaya, sebab ada harta. Ada milik ke banyak, tubik satu sifat kaya. Itu panggil kaya muqayyad. Kaya dengan harta. Adapun Allah yang terkaya dari makna lepas daripada yang lain semua sekali. Tiba-tiba dia menzahir sifat kekayaan dia pada hamba, tubiklah kelima hamba itu seorang yang kaya. Apa kaya hakiki ke? Bukan. Sahabat dia nak tarik bila, dia nak ambil bila. Boleh saja bila dia ambil, habis nama kaya kita. Berapa banyak orang kaya akhirnya jambis. Berapa banyak orang yang bersifat dengan kebesaran, akhir ditarik kebesaran habis. Jadi halu. Ada besar jadi halu. Tengok, dah habis jawatan kita jadi halu. Kecil, dah. Tak ada lah besar. Adapun Allah, Al-Kabirul Muta'al, dia maha besar.
al-mutakabbir. Itu nama dia kata. Nah, al-jabbarul mutakabbir, dialah yang bersifat takabur, bersifat kesombongan, sombong Allah Ta'ala. Kita tak boleh nak sombong. Itu semua tu bina di atas yang ni. Bila kita faham di sini, kita redha dengan segala qadha Allah Ta'ala. Itu makna kata wajib i'tikad begitu. Segala mukjizat, segala karamat, segala ma'unah yang diberi itu hanyalah ia dengan semata-mata qadha Allah dan qadarnya jua. Dengan semata-mata melaku oleh Allah dan semata-mata menentunya jua. Maka jadi ia barang yang apa dia tadi? Maka jadi ia apa dia? Barang daripada hemah apa segala mukjizat, karamat dan lainnya tu, jadi ia hanya pada sisinya jua. Sisinya sisi segala hemah tu je. Bukanlah jadi ia tu dengannya, dengan segala hemah, bukan. Ya'ni, kita takrir sikit. Ya'ni, jadi barang suatu daripada segala mu'jizat dan karamat dan lainnya, seperti ma'unah. Jadi barang suatu itu, iaitu dengan semata-mata menjadi akan dia oleh Allah Ta'ala. Itu kata qadha, menjadi pada sisi segala hemah itu. Bila kita makan akan makanan, dengan sebab makan makanan, Allah melakukan kenyang di sisinya. Itulah. Itu makna kata, hanya semata-mata, dengan semata-mata menjadi akan dia, akan barang suatu daripada segala mukjizat tu oleh Allah Ta'ala pada sisi segala hemah itu. Dan bukanlah jadi ia barang suatu tu dengan memberi bekas oleh demikian itu hemah kan. Dan apabila begitu, yani apabila adalah perkara wakil tu begitu, wa iza kanal amru kazalik, dan apabila begitu, apabila adalah perkara yang wakil tu begitu, maka kehendak engkau, hai murid, hai salik, akan menyalahi bagi kehendak Tuhan engkau itu, tiada beri ia kehendak engkau tu akan manfaat, tak beri manfaat. Hidup kehendak bagi hak Tuhan tak kehendak, mana boleh. Tiada beri ia akan manfaat dan tiada boleh beri bekas baginya pada hakikat. Itu dalil telah firman Allah Ta'ala, wa ma tasha'una illa an yasha'a Allah rabbul alamin. Surah At-Takwir, iza syamsu kuwirat. Di akhir itu Allah firman yang berartinya, dan tidaklah kamu kehendak, yani akan suatu perkara takdir maf'u, wa ma tasha'una, ma tu manafi panggil, dan tidaklah kamu kehendak, yani akan suatu perkara, tidak kamu mau akan suatu perkara malaikan bahawa kehendak oleh Allah. Apa hak mu kehendak, hak kamu dapat tu sebenarnya hak Allah kehendak. Kebetulan, Allah mencapak ke ilham dalam hati kamu berasa mau suatu perkara. Kebetulan ia telah menentukan barang itu ada hasil bagi kamu. Betullah begitu. Tu makna kata, tidaklah kamu kehendak akan suatu perkara malaikan bahawa kehendak oleh Allah.
ialah Allah itu Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam, yakni Tuhan yang menjadi dan yang memiliki dan yang mengaturkan semuanya, semua alam. Dia yang atur semua, dia yang mempunyai dan dia yang mencipta yang jadi. Mana yang hak kita? Tak ada. Tu pada pandangan hakikat dia belah tu. Nah, tapi bila kita lupa hakikat, kita lupa hak yang sebenar, berasa tu hak kita sungguh. Tu apa panggil terdinding. Bila kita terhijab, mari berasa lagu tu. Berasa hak kita sungguh. Dan pula nisbah pun kepada kita. Rumah kita. Nah, rumah saya. Rumah Sianu. Dia panggil idhafat. Idhafat sana. Ni kepunyaan siapa? Kereta motor ini kepunyaan si Khalid. Ada idhafat. Maka panggil milik. Dia panggil ikhtisas. Hak siapa ini? Hak si Zaid. Ini kepunyaan siapa ini? Kepunyaan si Muhammad. Idhafat kepada kita. Tapi secara majaz. Bila klik pada hakiki, hak Allah. Hak Allah. Sampai tu bila dia kecek hakikat, apalagi dia majzub ketika dia lenyap pandangan zuhir ke, dia cakap Allah macam tu. Tengok benda ni hak Allah. Sebab kadang-kadang dia tanya, dia tukar dia ralik, dia lupa ke diri, dia tanya ni hak siapa ni? Hak Allah, dia jawab. Kita terkejutlah dengar. Dia nak pergi sama motor. Motor siapa ni? Hak Allah, dia jawab. Kita kata, punah. Tak ada punah, tak ada usah. Hakikat iyalah. Tapi bila kita nak bercakap, kena guna seperti biasa. Biasa ke hak saya? Tu memang ajak lah tu. Ni hak siapa ni? Ini kepunyaan saya. Motor siapa ada sini? Ini hak saya. Tengok. Itu boleh kita akui secara majaz. Secara zuhir. Pandangan zuhir je. Tapi bila klik pada pandangan hakiki, hak Allah. Itu dia dah. Hak Allah. Itulah makna kata, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Lepas tengok ulama-ulama mari tafsir hubung kait dengan ayat ini. Di antaranya kita nakal beberapa perkataan ulama. Tengah padanya telah berkata Al-Imam Al-Fakhrur Razi rahimahullahu ta'ala pada tafsirnya Al-Imam Fakhrur Razi akan ini ayat. Ayat yang وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ. Hingga akhir tadi, dia tafsir katakan tak? Maka semua perbuatan segala hamba itu pada dua pihak. Mana dua pihak? Pihak subut dan nafi. Apa maksud? Yakni pada pihak berlaku dan tidaknya tidak berlaku. Berlaku ke tak berlaku? Subut berlaku, tak berlaku, nafi. Dua-dua pihak tu. Berlaku tak berlaku, dapat tak dapat, hasil tak hasil, berjaya tak berjaya. Sekedirilah. Kita nak suatu perkara, tiba-tiba hasil ataupun dapat. Itu panggil subut. Kita nak suatu perkara, tiba-tiba tak dapat. Nafi. Dua-dua pihak tu ialah katanya semua perkara tu pada dua pihak dihenti akadia atas masyiatillah dan kehendaknya. Dia kata. Terhenti di atas kehendak Allah tu masyiat. Masyiat. Masdar bagi sya'a ya sya'u saat inilah tu. Kalau mengaji lurah agak. Sya'a madhi. Ya sya'u. Dharat. Masyiat itu masdar min-min panggilnya. Sya'a ya sya'u syai'an wa masyiatan. Panggil masyiat. Masyiat muradif dengan kata iradah. Kita dah bila kudrat, iradah.
dalam usul disebut irada. Itu masdar bagi arada. Innama amruhu idza arada syai'an. Supaya juga ayat wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Arada irada. Sini syaa yasha'u masyi'ah. Bila kita mengaji dalam usul di sana, irada dan masyi'ah dua lafaz yang berlainan tapi makna satu. Dia panggil muradif. Seperti kita dah misal dengan bajak dan parang. Orang sini panggil parang. Panggil parang tak? Kita orang sana petani banyaknya panggil bajak. Benda yang satu ya. Bila tengok makna apa arti bajak, bajak ialah kena ke parang. Oh, yang maknanya satu benda, satu makna. Tapi panggilan lain-lain. Dia panggil muradif dua lafaz yang mutaradifah. Begitulah masyiah dengan iradah. Lafaz lain-lain, makna satu je. Apa dia? Klik kepada ibarat daripada kehendak Allah. Menentu Allah. Kemudian ayat kata, tidaklah kamu kehendak, malaikat bahawa kehendak oleh Allah. Kemudian Al-Faqrul Razi Tafsir kata, semua perbuatan hamba pada dua pihak, subuk dan nafi, pihak berlaku dan tidak berlaku itu, dihenti akhir dia atas masyiatillah dan kehendaknya kehendak Allah. Terhenti di atas kehendak Allah. Allah Ta'ala kehendak berlaku, berlakulah. Allah Ta'ala tak kehendak, dia tidak berlaku, maka tak berlakulah. Itu klik pada makna hadis. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Nah. Intaha. Itu daripada tafsir At-Tafsirul Kabir. Dan berkata Al-Imamul Baghawi dan Imam Al-Khazin rahimahumallahu ta'ala pada tafsir bagi keduanya. Dia tafsir ayat ni juga. Dia kata, dan padanya, yakni pada ini firman, wa ma tasha'una illa an yasha' Allah. Ini, pada ini firman memberitahukan bahawa seseorang itu tiada beramal ia akan suatu amal kebaikan. Tidaklah ia kerja akan suatu kerjaan yang baik, malaikan hanyalah dengan semata-mata taufik daripada Allah Ta'ala. Kita boleh solat, kita boleh berzikir, kita boleh belajar, boleh mendengar agama. Kita boleh berpaling daripada apa dia, daripada ghaflah kelalaian kita kepada taat. Semua tu apa? Hanyalah dengan semata-mata taufik daripada Allah Ta'ala. Apa taufik? Yakni dengan menjadinya Allah Ta'ala akan kuasa ta'at padanya, pada hamba, pada seseorang. Allah Ta'ala menjadi kuasa ta'at pada seorang, ini menjadikan ta'at tu panggil taufik. Sahabat itulah orang yang ahli, orang arif. Dia sangat-sangat beradab dengan Tuhan tu, sebab tu dia tak tilik kepada janji Allah. Dia nak beradab. Jadi kalau duk tilik kepada janji Allah umpama fahla, kalau duk tilik kepada janji Allah azab neraka, dia takut terkeluar hati kita daripada semata-mata Allah. Bagi orang tu, orang pangkat tinggi mentabak hati dia tu, dia tak mau duduk sila situ. Jadi rupanya tak bersih lagi hati kalau duduk tak kerana lain pada Allah je. Sebab apa? Sebab kita misalnya, kalau kita bekerja buat atas niat nak upah, dalam hukum syarak bekerja buat kerana upah. Jadi rupanya kata, hati itu jadi tak ada tak lagi lah kerana sianu tu, buat kerana upah. Seperti kita misal, kita dengan ayah, dengan ibu bapa kita, tak sepatut kita buat apa-apa khidmat pada ibu bapa. Tak sepatut kosak hati nak ke upah.
Jadi kalau kau sah hati nak upah tu, Allah kurang beradab benar kita dengan bapa. Tapi dah tak tahu hati dalam dah. Itu daripada segi akhlak, dari segi adab, kurang sekali lah. Sebab dia ibu bapa kita. Dialah ibu kita yang melahirkan kita. Kalau bercakap dari segi sahabat adab ke, tak ada dia, tak ada lah kita. Dari segi sahabat, mana kita anak sebagai musabab, ibu bapa sebagai sebab. Tak ada musabab pada hukum adabnya, tak ada lah, tak ada sahabat, tak ada musabab. Supaya tak makan, tak ada lah kenyang. Itu adab. Begitu. Kamu dia ada kita sebab daripada ibu bapa. Tiba-tiba apabila kita besar, dia nak melahirkan kita, dia dah bela kita, dia jaga kita segala-galanya, siapa kita besar, siapa apa. Nanti apabila kita besar, dia suruh kita, suruh kita buat sesuatu perkara, kita buat. Bila kita buat, hasil kebaikan bagi kita. Tiba-tiba dia suruh kita buat, kita kosak nak upah daripada dia. Allah, tak bagus sekali lah. Walaupun dia janji. Dia kata, kamu buat kerja ini, tak apalah ayah sanggup nak upah. Walaupun dia janji nak upah, apa hati kita tak layak nak letak di situ. Nah, kalau cakap dari segi hukum, halal. Sebab dia janji nak upah, kita pun letak hati kerana upah. Tak ada salah. Tapi dari segi akhlak batin, oh, tak sesuai benar. Tak sepatut kita duduk kosak nak upah tu. Nampak tak? Apalagi hakikatnya semua Allah. Nah, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tengok, wa mimma razaqna, dan daripada barang yang kami berikan kamu tu. Kami berikan kamu. Belanja. Belanja tu usaha jelah. Ambil yang ni, beri situ, ambil ni hadiah situ, sedekah situ, belanja sangga anak isteri. Nampak zuhir kita infak. Nak boleh ke infak tu, terkadang mari apa dia, bakhil pun ada, mari sayang pun ada rasa. Kalau Allah Ta'ala tak taufik ke. Bila Allah Ta'ala taufik, ringin je beri, ringin je. Jadi apabila kita klik pada hakikat, mana hak kita? Diri kita pun makhluk dia. Perbuatan ada berlaku buat pun hak dia. Tak ada hak kita. Bila tak ada apa-apa, kita tak pandai nak berupak. Tu malunya ke Tuhan. Itu tak? Nanti bila orang siapa dia malu tu. Itu dia malu. Tu makna katanya, apa tadi? Pada ini ayat ni, Allah memberitahukan bahawa seseorang itu tiada beramal ia akan sewaktu amal kebaikan, malaikat hanyalah dengan semata-mata taufik daripada Allah Ta'ala. Yakni dengan menjadinya Ta'ala akan kuasa ta'ak padanya pada seseorang. Khalqut ta'ah fil abdi. Kalau Arab. Setengah kata, khalqu qudrati ta'ah fil abdi. Menjadikan kuasa ta'ak pada hamba. Setengah ta'ari kata, menjadikan ta'ak pada hamba. Itu panggil taufiq. Cuma mari zuhir di isi kita. Zuhir di lidah kita boleh baca. Zuhir di tangan kita boleh bergerak. Zuhir di kaki kita boleh melangkah. Tapi hakikat daripada dia. Bila sila daripada dia, tak ada dah nak sila ke upah. Sebab tu hanya semata-Mu, ya Allah. Jadi kalau tak sila lagi nak ke upah, nak apa. Sedangkan kerja bukan hak kita, dah tak nak upah. Soalan itu. Tu bagi orang yang siapa dia, tak ada lah tu. Kita agak awal tak apalah. Moga dia janji nak beri syurga, dia janji nak beri pahala. Hati kita tak kerana tu. Tak apa, lepas dah. Apa yang masuk dalam ikhlas. Tapi kalau segi kira dari segi mertabat ikhlas, masih rendah. Masih rendah. Supaya kita mengaji. Budak-budak, kanak-kanak tak apalah. Dia mengaji gapo nak pada markah. Nak bubuk markah. Bila kata ada markah, bersungguhnya. Kalau kata tak ada markah, malah lah. Bila kata ni ada markah, sekian-sekian markah, boleh sekian-sekian, siji sekian-sekian, bersungguhlah. Tapi kalau kita umur dah panjang, dia orang tua nak tu lagi. Allah, malunya macam budak. Tu nak bandingnya.
Itu dia. Sahabat tu lah, bila kita kerja dalam dunia, dia nampak dunia, hati dia kena dunia. Bila umur dah menekat banyak, apalagi keyakinan kita mati dah balik, hati lupa ke dunia, sila akhirat. Lupa dunia, sila akhirat. Tapi kita masih ada sila dunia. Itu orang panggil tak ikhlas tu. Nah, bila pas lakas itu, sila ke akhirat. Itu lakas lah, pergi pada ikhlas. Lepas tu orang tinggi lagi, tak sila dah sahabat akhirat, supo dengan dunia, sama-sama alam lakas. Ni alam dunia, ni alam akhirat. Tak semua tu makhluk Allah. Makhluk Allah. Dia sila ke makhluk lagi, bukan dia sila ke Allah dah. Itu yang dia panggil. Itu yang panggil. Bila ke siapa situ, panggil, malunya ketua hal. Dalam kita nak boleh buat sebab kehendak daripada dia. Kita nak boleh buat sebab taufik daripada dia. Dan tiba kita buat dan nak upah. Malu kan? Betul tak? Hati mutabak kita kira itu dah. Kena hati kita setara mana tinggi dah. Sahabat kita tak ada hamba nak boleh beri markah. Allah SWT lah mengakakkan seseorang. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Jika ada kata darajatin atami muhawa daripada mafu'u yarfa'illahu allazina amanu ay yarfa'illahu darajatil ladzina amanu. Saya kata dia panggil tami muhawa daripada mafu'u. Saya kata badal yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma, mengangkat Allah ke orang-orang mukmin, hak biasa juga mukmin yang telah diberi ilmu padanya ulama. Allah mengakak bi berapa darajat. Tu dia deh. Baik, klik kepada tafsiran tadi. Dan juga ni kata Imam Barawi dan Imam Al-Khazin, kata lagi, dan juga tidak beramal, tidak kerja akan suatu amal kejahatan, tidak mengerjakan suatu kerjaan kejahatan, malaikan hanya dengan khizlannya. Khizlan Allah. Apa khizlan? Ya'ni helaknya Allah. Ni satu bagian lurah petani ni. Lurah petani, lurah Kelantan panggil juga. Tapi dia tak buat je pasal helak, dia panggil lak. Lak hidup situ. Tengah-tengah tak faham mana helak ni. Kita saling lah. Biarnya. Biarlah. Biar. Dah. Sini panggil tak? Cakap tak lah. Tak cakap. Biar. Biarkan. Biarkanlah. Biarlah. Tu. Masalah anak kita tu terlalu buas. Anak buah. Bila buah. Tak agak dah. Kata-kata ni. Tak cakap dah. Buah. Lalu buah. Buah lama-lama. Pakai biar kita lah. No, anak kamu no, biarlah. Tak ada dah nak jaga ke dia, pakai biarlah. Orang tanya kata, lak hidup situ lah. Bila bahasa surat, halak. Dalam kutubah, dalam taklik. Taklik nikah ada sebut tak? Bahasa kata, jikalau aku halak pajak, ada sebut tak? Tak ada juga. Tu, bahasa petani dah sebut macam tu. Bila sudah akad nikah orang suami kat, orang baca surat taklik tu. Di sana dia tulis, jikalau aku helak pajam. Pajam? Tak cakap juga. Pas ini cakap biar gitu lah. Biar ke mana? Kita punya isteri, biarkan isteri. Tak nafkah isteri ke mana-mana. Ada isteri macam tak ada isteri. Salah tak, membiarkan isteri. Tak ada nafkah, tak ada apa tu panggil. Membiar tu panggil lak. Bahasa sana panggil, helak pajam. Dalam surat taklik dia kata, jikalau aku halak pajam akan isteri aku. Lepas dia taswir lah dengan bahawa aku tidak bersekedudukan dengannya sebagai suami isteri orang ramai. Tu dia taswir kata, tu mana halak pajam. Halak pajam. Tu salin lah. Membiarkan. Tak peduli. Boleh juga. Tu dia deh. Halak ataupun membiarkan. Yakni tak peduli. Tak peduli. Jadi ada tu. Tak ambil peduli. Bila jadi bahasa tempat cakap pun juga panggil tak peduli. Tak peduli. Tak peduli. Itu makna khizlan. Lawan dia taufik.
Taufik lawannya dia khizlan. Taufik menjadikan kuasa taat pada hamba khizlan, yakni Allahnya Ta'ala. Apa makna Allah di sini? Dengan bahawa tiada menjadinya Allah akan kuasa taat padanya. Ha, tu tak peduli. Bersemula dah, tak peduli pahalah. Tu dia. Makna kata, apa hak yang kita buat kebaikan dengan menjadi uliya Allah taat pada kita. Apa hak berlaku kejahatan, iaitu dengan menjadi uliya Allah akan kejahatan pada hamba. Hatta baik terkata akidah ahli sunnah wal jamaah, kul kullum min indillah. Klik situ lah. Klik pada qada qada tadi. Khairihi wa syarrihi. Lah dia kata. Aku percaya semua perkara itu dari Allah. Khairihi, kebaikannya, juga wa syarrihi, dan kejahatan. Semua dari Allah. Cuma panggil baik, panggil jahat, itu dengan tilik kepada syariat. Kalau tak ada syariat, tak ada panggil jahat. Tengok, judi, minuman keras arak, belum pada dilarang, tak panggil jahat lah. Supaya berkahwin, tanya semalam tu, berkahwin dengan bekas isteri bapak, mak tiri tu, belum pada larang, tak ada bila jahat lah. Apabila malaikat, jangan kamu berkahwin dengan bekas isteri bapak kamu. Berkahwin lagi, tak sah lagi syarak. Lagi haram lagi pula. Berzina lagi pula. Jadi banyaklah sebab larang tu. Tapi kalau belum larang, tak panggil jahat lah. Sahabat kata, illa ma qad salafa. Kecuali barang hak sebelum. Sebelum lari, masuk duduk kerja dulu belum pada lari. Tak ada apa. Tak panggil jahat lah. Tengok serupa juga ayat wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salat. Serupa tu juga diharap atas kamu himpunkan antara dua saudari perempuan, Aisyah dengan Fatimah, dua beradik. Kata ni panggil dua beradik tak? Dua beradik, sama ada si ibu sebapaknya, sebapaknya ataupun si ibu saja, dua beradik Aisyah dengan Fatimah, haram atas kamu himpun ambil dua-dua beradik tu buat isteri kedua-dua. Sama ada dengan sekali guh akadnya ataupun secara tertib akad dengan Aisyah dulu, lepas tu akad terima pula dengan Fatimahnya masalah. Kedua, maka akad yang kedua tak sah. Lagi haram. Kalau akad sekali guh, kata wali, aku mengkahwin akan dikau, akan si Fatimah dan Aisyah, dua orang anakku ini dengan si kahwin sekali. Aku terima akan keduanya. Tak sah kedua. Tapi kalau aku kahwin akan kau, akan Aisyah dengan sekali-sekali, aku terima akan nikahnya. Dan aku kahwin akan dikau, akan anakku Fatimah dengan si kahwin, aku terima. Tak sah ia kedua. Itu lepas pada larang. Illa ma qad salafa, malaikat barang yang dulu. Mana hak muduk kau yang ambil dua isteri, tak ada apalah dua beradik, tak ada masalah. Supaya juga banyak orang di zaman jahiliah, seorang-seorang suami sampai isteri 10. Tengok, bila dia masuk Islam ni akan ada isteri masih ada 10. Maka Nabi SAW kata ke dia, kamu pilih dari 10 itu mana yang kamu mau pegang. Kamu nak mengekal ke jadi isteri dari 10, kamu pilih mana? 4 orang setakat 4. Dia pilih setakat 4, yang 6 lagi tu, pakai bukan isteri. Tapi sebelum tu tak ada panggil jahat lah. Mungkin tak ada syarat lagi. Dia tak ada jadi orang Islam lagi masa tu. Itu nak ayat betul mana tu? Qadha dan qadha naknya semua perkara dengan melaku oleh Allah, maka berlakulah. Sama ada panggil baik, tilik ke syarat. Panggil jahat, tilik ke syarat. Lepas tu dia ada satu riwayat, hulwihi wa murrihi, manisnya dan pahitnya. Apa manis pahit? Tilik kepada nasbah dengan kehendak kita, betul lah dapat sekian ni, kehendak kita pun jadi suka, panggil manis. Berlaku sesuatu yang hati kita tak suka, tak setuju, panggil pahit. Tapi semua dari Allah. Tu akidah kita ahli sunnah. Maka tidak jadi berlawanan dengan kata apa yang baik dari Allah, apa yang buruk dari syaitan,
dari nafsu saya. Itu di segi beradab cara bercakap. Cara kita nak idhafah, cara kita nak isnad perbuatan, kalau perbuatan baik pada syarak, sana kepada Allah. Tapi kalau perbuatan tu apa dia jahat di sisi syarak, buruk di sisi syarak, jangan kita sana kepada Allah. Ha, itu sebagai beradab. Tengok Allah Taala sendiri pun dia bercakap, wa anna la nadri asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada. Dia hikayat perkataan jin. Nah, jin kata, wa anna la nadri, bahawasa kami tak tahulah, asharrun, adakah keburukan, urida biman fil ardi, dikehendaki dengan mereka di bumi. Tengok, dia tak kata asharrun arada rabbuka, tak kata kejahatan yang kehendak oleh Allah, dia tak kata. Itu apa tu? Nak ajar beradab dalam cakap. Bila kejahatan, dibina mafu'ul orang mengaji sorah. Arada yuridu. Manakala bina mafu'ul, urida. Maka Allah Ta'ala kata, wa anna la nadri asharrun urida. Tak kata arada. Kalau arada, kehendak oleh Allah. Dia tak kata. Dikehendaki. Menyembunyikan fa'il. Tapi bila hal yang baik, dia kata mana? Am arada bihim rabbuhum rasyada. Kerana apa dia? Oleh Tuhan dengan mereka itu manfil ardi itu, kerana akan petunjuk. Bila kau balik baik, dia kata arada bihim rabbuhum. Kerana oleh Tuhan. Tapi bila keburukan, dia tak kata kerana oleh Tuhan, dikehendaki. Ni adab yang nak ajar. Tidak jadi berlawanan iktikad kita, semua perkara dengan kehendak Allah. Dengan melaku oleh Allah. Dengan takdir oleh Allah. Lepas tu, bila nak bercakap, apa hak baik dari Allah, apa yang buruk dari nafsu kita sendiri. Sandar ke situ. Tu nak beradab, jangan sandar ke Tuhan. Malaikat maqam ta'lim wa ta'allum. Malaikat tempat duk mengajar, tempat kita duduk belajar, nak faham masalah, tu bolehlah. Oh ya. Tapi kalau nak bercakap hari, tak boleh. Sahabat tu lah kata, apa-apa yang baik, semuanya dari Allah. Apa yang buruk, itu dari nafsu saya sendiri. Tu apa yang nak beradab. Jadi kalau iktikad super kata, itu Mu'tazilah. Bukan ahli sunnah. Mu'tazilah dia bagi, bukan? Apa hak baik, Tuhan kehendaki. Mengat bagai yang jahat, buruk, Allah tak kena. Tu orang Mu'tazilah tu. Pentingnya, dia tu dimaksud dianya nak menyucikan Allah. Jadi kalau sana keburukan kepada Allah, bunyi memburukkan Allah. Kalau sana perkara yang keji kepada Allah, bunyi mengejikan Allah. Walha Allah maha suci. Nak situ juga dia pun, muka dia orang Islam. Nak menyucikan Allah. Tapi cara menyuci silap. Itu dia dah. Cara menyuci silap terlalu kuat jadi rusak. Mana? Membawa pada membagi-bagikan. Benda yang berlaku terbagi pada dua. Hak Tuhan kanak, hak Tuhan tak kanak. Jadi bagi gitu. Walau kita ada sunnah dah. Semua satu je Allah je. Semua datang dari Allah. Begitu. Lepas tu, hak bimbing dan kita bimbing keji tak keji, itu segi adab dalam cakap. Ada. Klik ke sini, begitulah. Makna kata tadi, semua tidaklah beramal, bekerja sewaktu amal kebaikan, malaikat hanya dengan semata-mata taufik daripada Allah. Dan juga tidak beramal ia ke sewaktu amal kejahatan, malaikat hanya dengan khizlannya, khizlan Allah. Itu perkataan dia, apa kita takrilah tu. Apa khizlan? Yakni halaknya, apa dia halak? Membiarnya ataupun tak pedulinya. Lepas tu taswir dia apa makna khizlan? Dengan bahawa tiada menjadinya Allah akan kuasa ta'at padanya. Dan Allah tidak menjadi. Mana nak jadi sendiri? Bila Allah tidak melaku, mana nak berlaku sendiri? Itu dia. Dan berkata Asy-Syihab rahimahullahu taala, dia kata pada hasiahnya Asy-Syihab,
di atas tafsir Baydawi. Syekh Syihab Al-Khafaji dia buat hasyiah di atas tafsir Baydawi. Dalam mentafsirkan ini ayat dia kata begini. Arti ini ayat ialah bukan mahu kamu akan istiqamah. Ya hati kamu mahu nak tetap, nak tekun dengan semata-mata perbuat dan kehendak kamu. Bukan. Bukan mahu kamu akan istiqamah tu dengan semata-mata perbuat dan kehendak kamu. Bukan. Bahkan ia. Apa dia? Mahu kamu akan istiqamah tu adalah dengan melaku oleh Allah Ta'ala. Dan kehendaknya, kehendak Allah jua tu je. Dia kata. Bak, kerana bahawasa masyiah, artinya kehendak atau menentu itu, jika adalah ia dengan perbuatan hamba dan kehendaknya kehendak hamba, nascaya jadi tasalsul oleh segala masyiah itu, sehingga tidak ada kesudahan baginya. Jadi tasalsul, kalau apa dia? Kalau dengan kehendak kita, kehendak kita tu, kehendak ke perbuat suatu perkara, mari daripada kehendak. Kehendak tu pula, mari daripada kehendak kita. Jadi tasalsul, berhubung-hubung dengan tiada kesudahan baginya. Dan kata ia, berkata ia, ia Asyihab lagi. Abang kita kata, ya'ni Asyihab. Rahimahullah Ta'ala, dia sambung kata lagi. Dan padanya, yakni pada ini ayat. Ayat kata, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ. Tadi itu. Dia kata, ada pada ayat ini, menunjukkan atas bahawa seorang itu, tidaklah buat ia akan sewaktu perbuatan yang kebaikan, malaikan hanya dengan taufik Allah. Seperti tadilah. Dan juga, tiada buat ia seorang akan sesuatu perbuatan yang kejahatan malaikat dengan khizlannya subhanahu wa ta'ala intaha bihalfin. Ada sedikit hazah perkataan dia. Itulah tubik kesimpulannya. Demikianlah maknanya. Dalam i'tiqad kita sudah pun ada sebab tak jadi orang mukmin malaikat kena cukup enam rukun kan. Dia kata rukun iman adanya enam perkara. Bila-bila lagi siapa pada yang keenam, bahawa engkau beriman, engkau percaya dengan qada dan qadar, percaya dengan semua perkara itu telah menentu oleh Allah, telah menetap oleh Allah. Kemudian ia melaku atas muafakat apa yang ia telah menentu dan menetapkan. Masuk dengan ayat kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap masa ia Allah dalam pekerjaan. Apa makna pekerjaan? Menzahirkan barang ia telah menentu kepada sedia kala. Tu makna dia. Patut nyata bila berlaku nyata. Sebab tu wajib atas kita raditu billahi rabba. Aku redha. Aku berpuas hati. Bila kita sila daripada Allah, rasa puas hati. Bila puas hati tu, baiklah kelima ikut. Kelima ikut, tak ada nak letak, tak ada ikut. Kata. Apa kita dengan ayah tu, ke ayah. Ayah kata gini, lah nak, ikut ya. Ikut ayah. Mana, maknanya saya ni juga ikut je. Ayah kata macam mana? Saya ikut, kata ayah. Dengan rekah kata, ikut ya. Ikut ayah. Apa ikut ayah? Saya ikut akan ayah. Tiba-tiba dapat mafu. Ikut ayah. Kamu kena buat macam ni lah. Apa kamu nak kata? Ikut ayah. Mana? Saya ikut je. Ikut je. Apa kata ayah? Saya ikut. Apa suruh ayah? Saya ikut je. Itu panggil jiwa tu. Maka nak pergi sampai situ tu. Kalau tak ada taufik mana boleh nak ikut gitu. Banyak kira ayah kata buat gini. Tak mau. Masa kecil dulu tengok tu. Masa tu dia tak faham lagi, dia tak reti lagi. Bila dia nak suatu perkara, ayah tak berigak, dia menangis. Kadang-kadang bukan menangis saja, bawa pada khianat barang. Bila tak boleh kanak dia, dah pegang barang. Apa itu?
Tapi orang tak kata apa ketika tu kerana dia tidak ada tamyiz. Kan? Ah, tu dia. Sedekah ayah dan ibunya apabila anak mau buat ke air kecil besar, ayah ibulah duk basuhnya. Tapi apabila besar nanti, awal ambil macam ni. Nyumak, boleh. Kalau kita beri dia tak mau, lepas depan. Budak ni kita kata. Berasa nak marah kata, tapi teringat kepada dia ni kecil. Teringat pada dia tak tahu apa. Mana biarkan dulu, biarkan. Tapi dengan acak kali, berbulan-bulan kali, kena pukul juga dia. Sebagai takdib, syarak pun suruh. Adibu auladakum. Kamu ajarkan adab anak kamu. Bila tak reti dengar, lari tak heran, boleh kita pukul secara takdib. Supaya guru pukul murid dah. Bila selalu tak dengar, mari. Pukul. Ambil mari, kuat di tangan. Tu dia sebagai takdib syarak suruh macam tu. Syarak suruh. Tu begitulah. Adibu auladakum. Apabila anak kamu sampai umurnya 10 tahun, kamu suruh semaya tak herap, mu pukullah dia. Tapi masa 7 tahun, mu suruh saja. Bila sampai 10 tahun, kamu pukul dia. Pukul sebagai ajar adab namanya. Tu hak syariat dah. Demikianlah kita kembali pada sini. Makna kata bila orang sampai ke sifat tu, hati sampai ke situ, ia timbul mari redha dengan qada Allah. Bila redha dengan qada Allah, tubiklah kelimah ikutmu ya Allah. Ikutmulah ya Allah. Aku ikut je. Mu biar aku susah, ikutmulah ya Allah. Aku senang, ikutmulah ya Allah. Aku ialah kepunyaanmu. Apa segala perkara yang berlaku pun semua kepunyaanmu, bukan kepunyaan aku. Ikutmu sajalah. Tu. Tak ada lah nak jadi marisipat lain tak. Kadang-kadang kita nak suatu perkara tak dapat. Nampaknya gelisah kita. Itu pasal hati kita belum sabar. Masya Allah. Inilah ilmu ni panggil ilmu nak mentazkiyatun nafs. Cukuplah dulu. Sambung lagi lain kali. Dan telah datang pada hadis yang sahih bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sabda. Wallahu a'lam. Ada. Dalam Al-Quran Allah Subhanahuwataala ada banyak waktu kita tidak waktu Allah suatu kaum mereka berbuat bukankah Allah Subhanahuwataala telah berikan sejak azab dari akhirat bagi seseorang itu baik atau buruk mohon perjalanan. Itu kembali pada tanilah dalam bicaraan tadi. Itu panggil sandar kepada sabab. Tidak jadi berlawanan dengan hakikat. Itulah yang kata Allah tidak mengubahkan nasib sesuatu kaum. Malaikat kaum itu sendiri mengubahkan. Tak kata? Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin. Sesungguhnya Allah tidak mengubahkan nasib keadaan sesuatu kaum daripada senang kepada susah umpamanya, daripada kaya kepada apa masalah. Turut dalam ayat tu Allah tidak mengubahkan hal kelakuan sesuatu kaum, malaikat kaum tu sendirilah mengubahkan nasib mereka. Ini orang panggil sabab. Sabab tadilah. Tengok. Jadi Tuhan buat sesuatu dengan sebab bukan? Mana dia ada ceritakan Zulqarnain tu. Inna makanna lahu fil ard. Apa dia? Wa atainahu min kulli syai'in sababa. Dan kami telah beri. Akhirnya Zulqarnain tadi. Kami beri ke dia min kulli syai'. Daripada semua perkara tu. Kami beri ke dia apa? Sababan. Berikan sabab.
Tengok dia boleh berjalan tak air. Sebab dia beri, dia kata satu riwayat, kata papan. Bila dia letak tak tu, dia cijak tak tu, cum. Tak air mana dia pergi boleh. Supaya kita duduk terbang tahu darah. Duduk terbang dengan apa? Sayap kita tak ada. Burung, lewat sahabat bagi sayap. Nah, lepas kita, tak ada sayap. Habis mula nak buat terbang, dia buat sayap lah. Mula masa dia belum pada timur kapal terbang tu lah. Dia buat sayap. So, lopak jatuh tu. Ha, dia beki pula. Cara buat. Ha, terapakar pula. Siang, air boleh pergi jauh ke dia. So, ha, turun sana. Lepas tu dia, ha, proses lagi. Dia ijah lagi. Ha, boleh pergi jauh. So, terbang dah. Ha, lepas tu dok kau kiyah pada situ, dok kau dok ijah je. Siapa boleh buat kapal? Dia kiyah di atas burung. Tapi semua tu tanya, awalam yarau ila dhaif? Dan tidakkah mereka tengok-tengok serta fikir? Dia awalam yarau ila. Bagi mengaji lorah pula, ra'a yara. Ra'a yara ru'yah basariyah. Tengok dengan mata kepala ni macam itu, dia tengok nampak ni. Dia panggil ru'yah basariyah. Kamu lihat, kamu nampak. Ha? Kita lihat, kita nampak. Itu panggil ru'yah basariyah. Kaedah lurah, dia muta'adi binafsih. Ra'aitu Zaidan. Dia tak kata ra'aitu li Zaidin. Ra'aitu ila Zaidin. Dia kata ra'aitu Zaidan. Aku lihat seorang Zaid. Aku lihat si Zaid. Mana lihat dengan mata kepala. Tapi kalau lihat dengan mata hati, dia muta'adi dua. Ra'aitu Zaidan aliman. Bagaimana aku tengok Zaid dengan mata dah. Aku tahu, yakin Zaid tu seorang yang alim. Ah, dia panggil ru'yah ilmiah. Panggil ra'a dengan mana tahu. Sebagaimana hadis, sallu kama ra'aitumuni usalli. Ah, dia panggil ra'a dengan mana alima. Ah, tu muta'adi dua. Ra'aitu Zaidan aliman. Ra'aitu Zaidan sa'iman. Aku lihat Zaid itu seorang yang puasa. Dengan mana? Aku tahu Zaid itu seorang yang puasa. Muta'adi dua. Tapi kalau tengok dengan mata kepala, muta'adi satu. Ra'aitu Zaidan. Aku tengok akan Zaid. Tiba-tiba dalam Quran kata, awalam yarau, ra'a yarau, awalam yarau ila. Bapa tak kata, awalam yarau butairah. Dia kata, awalam yarau ila tair. Ha, dia panggil apa? Sebab apa pergi muta'adi dengan ilah? Hanya apa yang kata mutadhamminu makna nazar. Dengan mana-mana? Awalam yara ay awalam yanzuru ila tay. Ha. Tidakkah mereka lihat, bukan lihat mata saja, melihat fikir dengan akal. Ha, tu ra'a dengan mana nazara. Awalam yara ila tay fawqahum, tidakkah mereka lihat fikir tentang burung saffatin. Ha, tengok. Waya qubidna, buka sayap dia. Dia tutup. Mana kata dia terbang kan? Burung tika dia terbang. Sebab itu dah. Ada. Tidakkah kamu lihat fikir tentang burung? Ia ketika ia terbang, sayapnya buka tutup tu. Nak tanya kata, siapakah yang menahankan daripada jatuh ke bumi? Awalam yarau ila tairi fawqahum saffatin wa yaqbidn. Lari jawab sendiri. Ma yumsikuhunna illar rahmanu, tidaklah menahankan buruk itu malaikat, hanya dia panggil ada tuhasri nafi isbat. Ma yumsikuhunna ma nafi, tidaklah menahankan memegangkan burung itu illa malaikat, hanyalah ar rahmanu, Allah je duk menahankan daripada jatuh. Bukan saya, tapi pandangan mata kasar nampak sayap tu lah. Cuba kita kerak sayap dia. Haa, kita takak burung. Mah, kita buang sayap dia ke cabut mana tempat beliau terbang tu. Mah, ha, cuba lepas dia. Tak ada. Dia jadi tu. Haa, nampaknya kuasa sayap tu. Ini dah buat sahabat di situ. Bila kita buang sahabat tu, sahabat bagi tak boleh terbang. Eh? Haa, sahabat tak boleh terbang. Tapi hakikat, bila tengok hakikat, tak ada sayap boleh terbang. Ada juga. Nah, bila Tuhan boleh terbang apa tu? Boleh manusia boleh terbang tahu darah. Tak ada sayap pun. Ha, tu karamat Tuhan beri. Nah, biasa kita tak boleh nak berjalan atas muka air. Tapi ada orang yang boleh berjalan atas air. Ha, ni apa yang karamat? Kalau dia tu wali.
Jadi dia orang solat, ma'unah. Allah Ta'ala tolong dia. Orang lain nak pergi kena pakai bot, nak pergi dengan kapal. Tapi dia dah pakai pergi itu ya. Itu panggil apa? Allah menzahirkan ma'unah. Kalau orang tabak wali, Allah menzahir karamat. Kalau orang Nabi, itu panggil mu'jizat. Begitulah Zulkarnain, dia bukan Nabi. Hanya wali Allah Ta'ala panggil karamat. Habis ke dia. Bila dia pergi tengok. Sapa kepada sebelah maghrib. Sebelah masyrik. Tengok boleh sekat antara dua sadai itu, bukan main itu. Bukan semata-mata dia. Sebab itulah bila orang nak upah dia, dia jawab kata-kata. Dia kata, hal taj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Dia jawab kata-kata. Qala, ma makkanni fihi rabbi khairun. Ini ada jawab. Kamu nak upah tak ada, nak upah. Barang yang Allah telah serah beri kepada aku, padanya itu khairun, lebih baik lagi. Tak payah upah. Cuma nak minta tenaga orangnya kamu, fa'inuni biquwah. Nak mintanya, kamu tolong je aku. Tolong mana? Dia ambil itu mari, ambil mari. Penyala api, penyala api. Cuba hala yang tu, hala. Tu ya. Atuni ufri' alaihi qitra. Tu mana? Jadi tenaga orang. Upah tak salah. Allah Ta'ala beri kat aku. Lebih pada mana upah. Fa'inuni. Dengan siapa aku. Tu apa semua tu? Tuhan beri sebab. Sebab. Tengok. Jalan tak air lagi boleh. Malam siang dia berjalan supaya. Bila malam Allah Ta'ala menjadikan dia cerah depan. Supaya kita lah ni naik motor kereta lain malam. Lagi gelap, lagi senang kita berjalan. Sebab kita pergi. Dia ada pelita cerah kan? Cuba. Rusak. Kereta kita rusak pelita. Tak boleh pergi lah. Kena berhenti dengan jalan. Nak pergi lah, tak boleh. Kelak. Bila pelita terpahang lagi pun, pergi lah. Maka Allah Ta'ala beri pada Zulkarnain tu, cerah depan dia. Lihat malam dia boleh pergi. Dapat air, dia jemurai boleh. Itu apa tu? Sebab Tuhan beri. Maka tilik pada sahabat tu lah. Apa Allah tidak mengubahkan nasib sesuatu kau, malaikat kamulah mengubah. Mana sebab kamu? Dia panggil sana pada sebab. Tak ada berlawanan dengan hakikat. Jadi kita kena lihat dua pihak lah. Ni supaya kulit kita ni. Tengok sebelah awal ni nampak hijau-hijau. Tapi bila buka dalam, putih. Kulit yang satu tapi dua pihak kita lihat. Nampak tak? Satu ya kulit ni. Tengok dia ni, hijau. Bila tengok ni, putih. Ada masalah, dia panggil dua iktibar. Maka itulah Allah Ta'ala kata, Allah tidak mengubahkan. Malaikat kamu mengubahkan. Ini sebab kamu lah. Itu sana pada sebab. Bila sana pada hakikat, tak ada lah sebab tu. Inilah. Sebab kita makan, Allah melakukan kenyang. Adakah makanan mengenyang? Tak. Iktikad kita bukan makanan mengenyang. Sebab kita kering, kita minum. Hilang dahaga. Allah menghilangkan dahaga. Sebab kita minum. Lepas tu apabila kita lapar, boleh terkejut tak sebab tu? Lapar. Sebab mu tak makan pun. Dengan kita cakap gitu dah. Orang tak kata, aku lapar ni. Sebab Allah melapar. Tak kejut aku tu. Orang suruh makan dulu, mu tak mau makan. Makan dulu. Kita nak berjalan jauh ni. Tak payahlah. Makan dulu. Sarapan. Orang petani panggil serap pagi. Panggil serap. Penyerak dah. Makan penyerak dah. Apa sarapan tu lah. Tak mau sarapan. Nanti kita berjalan jauh ni. Tak payahlah. Tak payah. Pergi sampai kat jalan. Saya lapar. Sebab mu tak akan. Tu dia berkata je tak sebab tu. Tapi kalau klik pada hakikat. Bukan rezeki dia. Kan dia suruh makan. Boleh tak makan. Ni makan ni. Tak mau. Ni tengok orang nak makan semua tak ingin ke? Tak ingin pun. Jadi bila kita berkecat tak sabak, sabak pun tak makan. Tapi bila kita kelip ada hakikat, tak ada rezeki dia hari ni. Benar tu ada makanan, nasi, kuih, muih semua ada. Tapi tak ada berasa nak makan. Tak ingin. Tak apa, tak rasa. Tak payah. Orang lain makan, dia diam. Berjalan sekat jalan, saya lapar. Jadi bila kelihatan ada hakikat, alhamdulillah ya ala kulli halin.
yang tadi bukan rezeki kita. Tak nak, dia tak berasa. Ada orang cadang dah untuk kita. Tak ada cadang orang lain. Kalau bawa nasi buku, pogak-pogak. Kita orang 10 kan. Dia buat dah cadang dah 10 buku, pakai 2 buku. Cadang buat nambah pula 1 buku. Tak mau. Kamu akan, kamu akan. Tengok. Ambil makan saya tak mau. Jadi bila kulit hakikat, bukan rezeki kita. Tak ada berasa. Bagi siapa sekat jalan, berasa lapar. Dah tak ada akal, tu sabak situ. Tu sana sabak dia. Tak ada berlawan ni. Tu dia. Baik. Apakah perbezaan antara zikir hasanah dan zikir karabuan? Apa dia? Apakah perbezaan antara zikir hasanah dan zikir karabuan? Zikir hasanah? Itu kena tanya pula pada ahli tarekat lah. Dia ada perbezaan. Ada istilah dia tu. Pada istilah dia tu. Zikir hasanah dia panggil. Itu dia kena tanya istilah dia lah tu. Dia pada pula pada istilah ya. Asal maknanya zikir sebut Allah. Kalau zikir lidah. Kalau zikir hati, ingatkan Allah. Itu dia asal zikir-zikir. Tak diitlakkan zikir, mereka muraknya sebut Allah ataupun ingatkan Allah, itu dalam arti zikir. Lepas tu dia kata wala zikrullahi akbar, wala zikrullahi akbar. Sesungguhnya kalau kita nak jumlah tu pada main, sungguhnya zikirkan Allah. Lepas kita saling zikir tak apa arti. Dia tubik dua, dia panggil lafaz mushtarak, satu perkataan mempunyai beberapa makna. Sekurang-kurang satu lafaz mempunyai dua makna asal hatara lughah, panggil mushtarak. Iaitu perkata zikir, lafaz mushtarak dengan mana? Satu perkataan yang mempunyai dua makna. Mana? Zikir hati, kita panggil ingat lorak kita. Manakala zikir lidah, kita panggil sebut ataupun ucap. Tu. Maka kena kita sebut, ingat, dia kena ada maf'ul dia. Sebut akan siapa? Sebut akan Allah. Tu murak zikrullah. Sebut akan Allah. Kalau sebut dalam hati, lidah tak bertutur pun, panggil ingat akan Allah. Maka kita ringkaskan jadi zikir. Afdalul zikri. Selebih-lebih zikir itu, la ilaha illallah. Kerana sebut Allah, selebih-lebih sebut Allah tu la ilaha illallah. Jadi nak ayat kata betul zikir tu sebut Allah ataupun ingatkan Allah. Maka semua amalan tu nak pergi situ, nak pergi kepada ingat hati. Sebab tu terkadang zikir lidah saja tak ada di hati. Seperti kebanyakan kita la ilaha illallah, la ilaha illallah, ada sebut, tetapi terkadang hati lalai, hati lenyap. Ada orang mulut tak ada kata apa, hati senantiasa ingat. Ni kanak besar sekali ni. Mana ketika sebut lidah pun hati senantiasa ingat, tak sebut lidah pun hati senantiasa ingat. Sebab lidah ni dia banyak masyghul. Kena duduk bercakap tu, bercakap ni, berkira, bercara, suruh, menyuruh, dah larang, melarang, dah hak tanya, menanya. Halidah. Kadang-kadang tak sempat kita nak sebut Allah. Apalagi pulaknya halal dengan malah dan segan. Tak nak sebut Allah. Tapi bagi orang yang sapa, dia duduk dalam. Ambil nampak zuhir, tak ada apa-apa. Nak pergi sapa ke situ, nak sampai ke situ tu hukum adatnya. Lepas nak pergi sapa ke kenyir, hukum adatnya melalui makan. Maka nak sapa hati senantiasa ingat ke Allah, hukum adatnya mari ikut sebut, menyebut, mai ke amal ya ta'at, ya siapa situ. Bawa siapa situ, tak sebut pun, ada situ sama dah. Tidak nak tak tu melalui sebut tu, melalui riadah. Buat latihan, buat melawan mujahadah nafsu, supaya nak bersih suci, dia bersih suci, pak, hak lain habis, pak, dia mari lalu. Ingat Allah dah sama lalu. Ini nak ada tak boleh, duk cemar, duk kotor ni. Supaya cermin kita pergi pak, duk depan nak suluh. Tak nampak rupa kita pasal apabila cermin tu kotor, debu dan sebagainya. Ataupun cermin tu rusak. Kita tengok, tak nampak. Kalau nampak pun,
tak nyata, samar-samar kan. Tak jadi nyata, jelah. Ha, maka itu nak jelah. Kita sapuh dia, kita menyuci dia, bersih melengkup. Ya? Cerah. Cumi dia tu cerah. Walaupun hitam. Tengok siapa cumi apa dia. Komputer tak apa. Ha, apa dia ni. Apa dia ni cumi. Telefon ke apa semua. Hitam kan tak? Tapi hitam pun. Cuba buka. Pah. Ha, cerah. Ha, pandangan zihin nampak hitam tapi buka. Oh cerah. Ha, dia panggil. Ha, begitulah. Mana hati ni kalau hitam. Serta dengan hitam tu. Ha, tu dia menghalalkan daripada nampak. Tapi apabila buka pah, cerah. Ha, ha tu. Maka nak pergi sampai situ, tubik magi tarik. Jalan ni untuk nak pergi situ. Banyak sangat tarik tu punya tarikat. Tarikat, tarikat dia panggil. Tarikah. Jalan-jalan untuk nak pergi situ tu banyak. Ha tu masing-masing pihak yang buat jalan tu. Orang ni buat jalan belah ni nak sampai situ kena zikir ini masing-masing aturlah tu. Hatu dibasa pada ni tarikah Syaziliyah, tarikah Naqsabandiyah, apa macam Ar-Rifa'iyah, banyak hak dia mau susun mari ambil sanak daripada guru, guru daripada guru, guru daripada guru. Tu baik satu tarikah. Ha, lepas tu dia letak nama istilah pula, istilah masing-masing pula. Ha, tu kena pulang pada istilah. Lagi pada tarekah je ada istilah dia panggil. Cuba apa ni? Bila timbul istilah jemaah tabligh dia ada panggil istilah dia kan? Ha, buat gah. Nah, ha, tu dalam tarekah dia dah. Ha, betul-betul buat gah. Ha, apa lagi dia panggil macam jo ke berapa tu? Istilah had yang dia letakkan. Kita tak tahu ni kena tanya dia. Orang biasa dalam medan ni. Ni panggil apa ni? Jo. Apa jo? Apa buat gas? Ha, apa lagi? Panggil banyak lagi dah tambah nama tu dah. Itu saja. Tapi kita klik pentingnya ialah zikir. Kita tak tahu dalam media tu, tanyalah. Panggil ni, panggil apa ni? Ni zikir hasanah. Ini panggil apa? Zikir pasal ni tayyibah. Nah. Ada raja, ada raja. Ha, tu tengok dah istilah dia tu. Tu je. Nah, itu kena masuk dalam jalan untuk rekat dia tu. Adakah Allah Ta'ala disebut takdir Allah juga? Iya. Qada mu'allaq dan qada mubram. Nah, mu'allaq yang dita'liq, yang digantungkan ataupun yang dikaitkan. Adapun mubram yang dimemutuskan. Yang tak ada kait, tak ada gantung dah. Kita nak contoh kalau bahasa syariat. Nah, bahasa syariat. Seperti kita kata kita buat perjanjian. Dia panggil ada taklik. Seperti kita mengaji bab tolak, bab cerai isteri. Dia boleh cerai secara terus. Yang tidak gantung, tidak kait, tak ada sangkut dengan sesuatu. Seperti seorang suami kata kepada isterinya, talaqtuki. Ha, tu kalau-kalau kecek bab qadara, mubram lah tu panggil. Tapi dalam istilah syarak dia tak panggil begitu, dia panggil talak munajjaz. Tanjizi tu lah. Dia panggil tanjizi tu. Ha, tapi dalam syarak, dalam fiqh dia panggil apa? Ha, talak boleh dengan cara munajjaz. Bila kita ambil masdar, tanjizi hadap mengaji usul tu. Nah, talak secara munajjaz. Solat secara tanjizi. Apa tanjizi? Peluluh selalu dengan tak ada sangkut dah. Ha? Bila dia nak cerai isteri dia, dia kata, aku cerailah mu. Aku tolaklah mu satu tolak, dia kata ke isteri. Ha, tolak dengan begitu lapar, namanya tolak yang munajjaz. Kalau saling turut, saling usul, mubram. Pakai mutuh selalu dah. Pakai jatuh selalu. Dah berlapar tu jatuh selalu. So lagi mu'allab. Ha, mu'allab ni. Mu'allab lagu mana? Dia ta'liq. Kalau. Ha, tu. Ta'liq lah tu. Kalau kamu pergi masuk di rumah si Anu itu. Jadi suami dia tak suka duk pergi di rumah si Anu itu. Ada beberapa sebab lah. Ha, si Anu itu berakhir mencelok orang. Berakhir mengejik orang. Cakapnya. Ha, kebanyakan jadi kok buruk. Maka dia tak suka isteri dia pergi rumah yang tu. Nah, lalu dia taklik. Kalau kamu pergi di rumah si Anu itu. Nah, tu, kalau dia panggil taklik tu. Jawabnya, maka mu tertolaklah. Tu dia panggil
Tolak dengan lapar soreh, tapi tidak jatuh selalu tu. Sahabat ada taklik, ada gantung kalau kamu pergi di rumah itu. Ha, si Aminah. Ha, kalau kamu pergi di rumah si Aminah itu, kamu tertolak. Satu tolak. Ha, supaya dengan taklik tadi, taklik tolak tadi. Lepas pada akad nikah kan, baca taklik tadi lah tu. Kalau aku elak pajam dengan bahawa aku tidak bersekeduduk ataupun kalau aku tidak sekedudukan dengan isteri aku sebagai suami isteri ramai. Ha, lebih daripada 4 bulan. Ha, tu taklik semua sifat dia tu. Maka mengadu ia kepada yang berkenaan qadi masalan. Serta terima pengaduannya. Jawab kalau tu, maka tertolaklah ia. Ha, satu tolak. Tu, tak ada kena berlapak aku tolak ke dikau lah. Bila kita tak pedulikan isteri lebih pada 4 bulan, bila dia mengadu, diperiksa ke cukup syarat-syarat dia sifat yang panggil mu'alak alih, maka hukumnya tertolaklah ia. Walaupun suruh tolak, tak mau tolak pun tertolaklah ia. Dia panggil mu'alak. Begitulah qadha Allah Ta'ala ada dua bentuk panggilnya. Qadha mubram dan mu'alak. Haa, dia faham bandingnya sana dulu. Apa qadha mu'alak? Mu'alak, sekiranya kalau kita dapat hasil sekian-sekian, ha, boleh kita taklik. Sebab tu nazar apa boleh taklik. Ha, apa dia mahu? Sekiranya kalau aku dapat hasil kerja aku tahun ni, ha, 100 ribu. Bagi Allah taku, aku nak pergi ke Mekah. Nak buat umrah dan sebagainya. Ataupun aku nak buat kebajikan, nak buat khairat dan sebagainya. Itu dia panggil taklik. Mu'alak panggil lagu tu. Kalau sekiranya. Kalau sekira. Maka Allah Ta'ala pun bercakap dalam ayat ada kalau-kalau begitu. Dia panggil mu'allak. Nah, kalau kamu buat begini, nascaya begitu. Intan surullah yang surkum. Nah, dia panggil taklik tu. In ada syarat. Hei orang mukmin, intan surullah. Jika kamu tolong akan agama Allah, nascaya Allah tolongkan kamu. Mapuhum sebaliknya, kalau kamu tak tolong, Allah tak tolong kamu. Ha, dia pengen cakap lagu tu, pengen rupa taklik mu'alak namanya. Ha, sebab tu kita boleh berdoa minta umur panjang, minta murah ke rezeki. Sebab apa? Kita tak tahu hak mubram diisi Allah. Sebab tu kita boleh minta tu. Ya Allah, manjangkanlah umur. Dan ada doa pula, ya Allah, jika sekiranya hidup aku tak ada kebaikan di sisimu, memanjakanlah. Sekiranya hidup aku nampak keburukan bertambah, serahlah aku kepadamu. Ha, kita taklik. Dia panggil mu'allak. Ha, maka tidak jadi berlawanan dengan mubram. Hak mubram tak putuh. Seperti Allah Ta'ala kata, iza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Itu mubram. Dia panggil. Apabila datang ajal saat terakhir bagi umur kamu, tak boleh kamu nak minta kerah. Kata ni kata, nak minta kerah dulu, nak minta tangguh, tak sah ke banyak, satu saatan pun tak boleh. Wala yastaqdimun, bukan nak minta tangguh, nak minta mendului pun tak boleh. Allah Ta'ala sudah menentu putus, umur kamu 60 tahun genap. Tak lebih. Walau satu jam, satu saat pun. Kata kalau kira jam juga. Ha, pukul 9 pagi. Tak ada lebih satu saat pun dah. Lepas kita nak minta mendului jam 8.50, 9 minit. Tak boleh. Ataupun 9.1 minit. 9.2 minit. Mananya nak minta takhir. Tak boleh. Itu panggil mubram. Tetap putus begitu. Lepas tu ada pada dalam hadis buk. Man ahabba ayyun sa'alahu fi asarihi wa yubsatalahu fi rizqihi fal yasil rahimahu. Ada hadis buk. Siapa-siapa mau ingin suka bahawa dimelanjutkan umurnya, dipanjangkan umurnya, dan bahawa dimemurah, dipeluahkan rezeki, dimurahkan rezekinya. Siapa kehendak begitu, maka naklah hubung rahim. Ha, tengok pada situ amalah silaturrahim satu sebab bagi bertambah umur. Nah, itu satu sebab bagi bertambah umur. Ha, maka ulama hipo
tak kejadi berlawan. Adakah tanaqud berlawan antara hadis ini dengan ayat itu? Tak ada berlawanan. Apa? Ayat itu ditangguh tak qada mubram. Apabila umur sampai tetap di sisi Allah Ta'ala, tak boleh nak minta tangguh lagi, tak boleh nak mendahului. Hanya tetap di situ. Ayat itu tangguh tak qada mubram. Di sisi Allah dah menentu umur kita 6 genap. Tak lebih 1 saat dan tak kurang 1 saat. Maka siapa situ? Hak hadir kata siapa ingin dimurahkan rezeki dan juga di memanjangkan umur, naklah hubur rahim. Mana bila hubur rahim sabab bagi panjang umur? Ia sabab. Maka apabila umur dah sampai 60, tak ada berasa nak. Ha tu. Jadi galik, jadi terlupa. Ha. Supaya juga doa boleh menolakkan bala. Itu sabab. Tapi apabila Allah Ta'ala tentukan yang ni sudah akan kena, maka tak ada berasa nak berdoa gitu. Ha, begitulah, tak ada lagi dah. Jangan sepeda kena kemalangan. Ha, kadang-kadang kita kata, tak usah gila hari ni. Ada orang, rasa tak sedap sikit hari ni. Tak selamat rasa. Tak apa lah. Ha, pasal, kalau boleh esok tak boleh, tunda esok lah. Ha, tak apa hari ni, insyaAllah hari ni. Rasa kurang selamat sikit hari ni. Keadaan pun tak berapa itu ni. Tak apa lah. InsyaAllah tak apa. Tak apa, ada lah. Pergi sampai sekat jalan, ha, berlaku. Ya, tak boleh lari daripada qada mubram. Lepas tu kita cakap boleh, kalau dia turut aku, dia selamat. Ha, kalau, yalah. Aku duduk lari dah tadi. Tak ada arah semua. Aku duduk lari dah tadi. Aku rasa tak selamat hari ni, pergi esok lah. Tapi tak boleh, pasal nak pergi sangat. Soal apa? Ha, dah masuk, sudah siapa? Tengok cerita hikayat masa Nabi Allah Sulaiman, seorang itu, dia di sisi apa dia tu, dalam buk malaikat, dia ni mati di India. Tapi semasa tu, dia duduk di Syam sekali dengan Sulaiman. Tiba-tiba datangnya malakul maut berupa manusia, duk tengok ke dia. Satu orang tu duk jadi gung, nampak pucat, ke berubah air muka, berubah air muka. Sulaiman tanya buat apa? Dia takut, dia tak. Takut. Ha, lepas tu, macam mana? Minta dengan Sulaiman, hantar dia pergi ke Hindi, ke India. Ha, namun macam mana tu? Sulaiman tepuk dia. Di sana, bah, mati sana. Ha, tengok. Lepas tu dia tanya, Sulaiman tahu dah kata ni malam aku mau. Dia tanya, kamu pun nak tengok ke dia? Jadi aku ajib. Allah suruh aku ambil nyawa yang ni di Hindi. Tapi dia sekarang di sini. Sedangkan masa nak sapa dah. Tengok. Kebetulan berasa. Hatta aku pergi sana. Pak pun pak. Dia tak boleh lari daripada qada dan qadar. Itu dia. Habak tu lah. Apa nama. Kita buat tu di muka kitab Syarah Hikam ni. Ni CM mari dua baris. Jadi muka kitab. Ada ke dah anak sekolah? Ada. CM dua baris tu. Tu. Maqad qudiya nafsu fastabiri lahu walakil amanu minal ladhi lam yuqdari wa tahaqqaqi annal muqaddara kainun hatman alayki sabarti am lam tasbiri. Tu ni apa tu? Maqad qudiya nafsu, barang yang sungguh telah diqadakan oleh Allah, yang telah dimenentu oleh Allah, wahai nafsu, fastabiri lahu sabala. Walakil amanu minal ladzi lam yuqdari, dan bagimu aman santosa daripada barang yang tidak dimenentukan kena padamu. Wa tahaqqaqi, dan yakin olehmu, tahakkur olehmu, annal muqaddara kainun, bahawa perkara yang telah ditakdirkan itu mesti kainun, hatman mesti berlaku. Alaiki atas kau, sabarti amlam tasbiri, sama ada amun tu sabar tak sabar, berlaku semata. Tak mau pun berlaku semata. Saya tak suka berlaku begini, saya tak mau perkara ni akan jadi begini, saya tak suka melihat sesuatu berlaku, berlaku semata. Tu dia panggil qada mubram. Lepas tu ada pula, kita misal dua orang kawan kita main minta pergi, main minta sekali dengan saya. Tak payah kita pergi dengan kereta ni. Dia nak ajak naik kereta dia. Tak payah kita pergi dengan kereta ni. Yang ni pun dah ajak. Tak apa, saya pilih nak ni. Dia apa tak apa, ikut belakang.
datang-datang berlaku kemalangan. Berlaku kemalangan kawan kita. Kita kata, nasib baik sungguh. Kalau aku pergi sekali dengan dia, habis pada aku. Ada kalu gitu ya. Tapi Allah Ta'ala menentu siap daya ni selamat. Habis tiba-tiba pelik itu kak. Cukuplah dengan qadha Allah Ta'ala. Itu dia. Itu qadha mu'allak yang ia digantungkan. Tapi apabila hamba-hamba beram, sudah tetapkan. Bila sampai masa, hak tu ia panggil masuk dalam mubram juga. Sahabat tu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dia pergi nak pergi melawat di Syam. Sampai sekerat jalan, ada orang cerita, kata berlaku ta'un. Di satu tempat dia nak pergi tu berlaku ta'un. Umar beradu di tengah jalan, bermesyuarat. Suarat-suarat, ambil keputusan paling balik. Paling balik. Sedangkan kita maklum dalam hadis, bila orang duduk di tempat yang berlaku ta'un, kita keluar pada tu, lari pada tu, hukumnya makruh, ada setengah kata haram. Sebab apa? Itu syahadah. Mati kena ta'un tu syahadah besar. Tiba-tiba kita duduk di tempat yang dah berlaku, kita redha dengan qadha terbesar kelebihan. Lari. Lari tu masuk dalam haram. Kata setengah tu di segi syariat. Tapi Umar sampai sekerat jalan, apabila dia mesyuarat, keputusan ikut balik, balik-balik. Bila balik-balik, dia tanya macam mana? Boleh kita lari daripada qadar Allah, iaitu daripada qadar kepada qadar. Umar jawab, daripada qadar kepada qadar. Maknanya ini satu takdir, takdir kok pergi, kita pergi. Ini takdir kok balik, tak klik. Jadi mana daripada qadar kepada qadar? Tak lepas pada qadar Allah Ta'ala. Itu dia. Nah, mana kita, kalau pergi, kena. Tapi nasib baik, tak berasa nak pergi. Taklah Allah Ta'ala terkedih kot tu dah. Terkedih kot tak rasa nak pergi. Yang tu, kita lari dah. Jangan pergi, jangan pergi. Tapi Allah Ta'ala terkedih, dia nak kena. Dia kena pergi. Orang-orang kata, jangan pergi. Pergi juga. Tu dia paling tak lepas pada terkedih Allah. Itulah iktikad kita, kepercayaan kita, dan apa dia, dalam pegangan kita hari, begitulah. Lepas tu bila kita sampai situ, serah jelah kita kepada kerjaan Allah. Cukup. Lepas tu seperti biasa, kita sama lagi lah di waktu yang sama. Kita ada 3 pagi lagi kan. Untuk sekadar ini dulu, sekianlah. Wabillahi taufiq wal hidayah wal najatu minan nar wal falah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولأزواجنا ولأولادنا ولذرياتنا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم لا تخزنا في غفلة ولا تأخذنا عن مرة واجعل آخر كلامنا من الدنيا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.